Assalamualaikum. Jangan alih siaran anda. Anda berada di saluran yang betul. Assalamualaikum. Nama aku Hora. Welcome to my YouTube channel. So untuk kali ini sebenarnya aku nak buat segmen ulas kaya, yang mana aku akan ulas satu barang collab. Nak tahu barang apa? Teruskan menonton sehingga ke akhir rancangan. So sebelum tu, kepada yang masih belum klik subscribe, jangan lupa klik subscribe dan tekan button notification dan teruskan menonton. Okey, untuk segmen ulas kaya kali ini, aku sebenarnya nak buat nyakotak, tapi sebenarnya aku dah nyakotak pun barang yang aku baru terima daripada Intel petang tadi. Tapi sebenarnya ini bukan konten utama. So untuk segmen ulas kaya kali ini, aku nak buat special unboxing hadiah yang aku dapat. Aku tak tahu, hari tu macam last week lah, aku ada dapat notification daripada FedEx yang kata dia ada hantar barang. Aku tak tahu, aku tak refer email dan aku tak tahu kenapa aku dapat benda-benda ni. So inilah barang pertama yang kita ada dalam ni, iaitu cooler bag warna ikonik Intel. Saya tulis kat situ. Oh, sebenarnya dalam cooler bag ni pun ada barang. Kita letak tepi dulu. Aku pun tak tahu apa dia. Okey, dalam ni dah ada tulis logo Intel yang terbaru tu. Adakah ni pelancaran sempena logo Intel yang baru? Dia nak bagi hadiah. Sebab hari tu aku dah dapat dah satu termos. So saiz dia agak large jugalah. Ni nampak macam cooler bag, sebab kat sini ada poket biasa je, tak ada zip ke apa, tak ada, tak ada velcro apa, just satu poket. Yang belakang dia macam ni, bawah ada warna kelabu, agak lebar jugalah. So dia cantik juga design dia. Oh, dia claim kat sini, this product meets CPSC safety requirement, this also PVC free and FDA compliant. Biasalah Intel. So kat sini dia ada satu zip. Walaupun buka YKK, tapi smooth jugalah zip ni. Dia buka, dia tutup. Dan dalam dia ni, dia macam thermal containment punya material tu. Kalau biasa orang buat letak susu tu kan. Adakah ni kot branded, made by, aku tak tahu dia mana. Dia nama Leaks. Dia ada tag Leaks. Aku pun tak tahu sangat pasal barang ni. Dalam dia straight ya, compartment dia tak ada apa sangat. So kita letak tepi dulu. Then sebelum kita pergi barang yang aku buat keluar dari bag tu, aku nak tengok satu lagi. Ada dua item yang agak besar. Ini dia ada tulis logo Intel juga, warna biru, biru Intel, logo terbaru dia. Kat sini ada poket. And then kat bawah ni ada dia zip lah. Lepas tu dia ada pattern macam, tak tahu dia panggil apa, Ottoman ataupun Roman lah, jahitan tu. Agak nice juga. Lepas tu dia ada tempat nak pegang kode dia. Sebenarnya benda ni lagi panjang, so dia mungkin kita boleh pegang macam ni lah. Aku malas nak buka benda ni. Dan kita unzip dulu, tengok apakah dia sebenarnya. Sebab aku mula-mula ingat sleeping bag actually. Tapi mustahil lah sleeping bag, tak adalah kecil macam ni kan, nak tidur dengan siapa. Oh ya, yeah, cantik juga dalam dia. Pattern belang-belang warna biru putih, ikonik barang Intel. Kuasa ni piknik punya tika tu kot. Tengok, besar jugalah. Agak besar. Kuasa piknik punya tika tu. Nice lah. Walaupun aku bukan jenis orang yang piknik pun. Daripada brand Leaks, aku pun tak tahu apa dia. 100% polyester, fiber fill.
Do not use blanket ni open flame. Yalah, benda ni polyester ni kan mudah terbakar kan. So tu kita dah ulas dua barang daripada Intel. Dan barang yang ketiga, tak tahu dia bagi macam satu benda macam ni. Aku rasa bukan. Atas ada logo Intel. Nampak ke tak? Atas sudah ada logo Intel. Benda ni dia boleh ubah-ubah. Boleh jadi kereta. Sesuai lah untuk kreativiti budak-budak. Dia macam bentuk robot lah. Kat kepala dia ada tulis Intel. Yang ni sebenarnya aku agak curious. Apa dia? Nampak macam PC box. Ada tulis Intel logo. Pun bongkah kayu juga. So kita try unpack apa dia. Barang terakhir yang Intel bagi. Oh, ini dia punya casing dia. Kosong je. Lepas tu kotak tu dia slide. Cantik juga lah. Okay. And then dia ada, ya, ini macam dominos lah. Aku tak tahu kalau orang lain main game ni ada nama lain ke tak. Ni dia punya set macam permainan dominos, cuma ni warna putih. Agak menarik juga. So itu saja aku rasa ulasan untuk kali ini pasal apa yang Intel hadiahkan aku. Sebab aku tanya 2-3 orang member aku, ada yang tak dapat. So aku tak tahulah. Sebab normally benda ni, sebab FedEx, benda ni aku nampak dia start send communication dekat aku, start dia ship daripada Singapore. So aku tak tahu apa dia. So kita letak tepi dulu. Sebenarnya hari ini aku nak ulas barang yang tahun lepas masa mula-mula PKP itu dia dah launch sebelum undefeated, iaitu ini dia barang daripada Starbucks. Hari Ahad hari tu lepas aku balik daripada klinik, sebab family aku, anak-anak aku semua tak sihat. So then aku ingat tu ada voucher daripada team building yang itu aku tak pakai lagi. So aku ingat aku claim lah Starbucks. Yalah, rakyat marhain nak minum Starbucks tak mampu kan. So ini dia barang yang aku nak ulas hari ini adalah koleksi Herschel Supply Company, collab dengan Starbucks. Herschel with Starbucks. Sebenarnya dia ada keluarkan beberapa line up lah. Cuma dia aku agak mahal, yang lain aku rasa tak berbaloi. Dan aku punya interest towards ni je. Aku bukan jenis pengumpul flask. Aku bukan jenis pengumpul tumbler. So far aku pernah beli tumbler dia satu je lah kot. Itu pun sebab zaman aku pergi buat haji dulu kat Mekah. Itu je lah, the only one. Sebenarnya aku memang teringin nak ada satu pouch bag daripada Herschel. Dan akhirnya tercapai lah. So aku pun tak tahu bila dia launch. Diorang cakap first time lah Starbucks claim bawa masuk barang ni. Sebab yang sebelum ni ada collapse, aku akan letak gambar dekat sini. Sebelum undefeated tu, diorang dah buat satu collab dah dengan Herschel. Yang tu memang betul-betul hot dan limited. Time tu dia boleh launch masa PKP. So Kulim dia tak bawa masuk barang tu. Aku terpaksa lah mengharapkan ada sedak-sedak yang tinggal. Tapi malangnya tidak. So kali ini aku agak bernasib baik. Last piece selain daripada display tu, dia ada dalam line up ni dia ada backpack. Ada satu backpack yang smaller tu. Backpack tu around 400. And then backpack yang kecil tu pun around 200-300. And then tote bag around 200. And then apa lagi lah, dia ada toiletry bag, dia ada flask, dia ada mug. So korang boleh check out lah dekat website dia. Aku tak silap aku, dia baru launch dalam end of last week ataupun weekend baru ni. So kalau kita tengok kat sini, harga untuk
Yang ini retail, bukan aftermarket punya. Pouch bag ataupun dia boleh jadi sling bag. Is 148. Dia punya tote bag dia pun lagi mahal loh daripada yang ni. Dan kita ada tag Starbucks dekat situ. Tag Herschel. Dan adakah tag ni special? Tak ada sangat, just tag dia cantik lah. Tapi nak keluar boleh rasa nak buat keluar ni tanpa aku cut benda ni. So kita ulas punya barang kat sini, dah ada tulis ni campaign Starbucks untuk dipanggil recycle lah, maybe eco friendly punya konsep. People Planet Coffee, People Planet Coffee. And then kat sini ada logo Starbucks. Yang ni dia macam rubber lah, material dia macam canvas. Dia ada tulisan dekat situ, aku tak tahu boleh nampak. Yang ni dia rubber, dan bawah ni ada tulis ada logo Herschel. Ni first time lah barang Herschel yang aku ada. Dan kat belakang ni dia ada logo juga. This fabric made from recycled pet and coffee grounds. Aku tak tahu pet ada pakai binatang ke, aku tak tahu. Wow, alam. Cuma Herschel ni nampak macam kelakar sikit lah bila nak pakai wash pad, nampak macam spender sebab dia jenis kecil dan memanjang ke bawah. Sebab aku ada satu yang kapal tu, dia kecil juga antara pospek yang agak tak convenient juga, tapi cantik lah. Dan tali dia pun ada belang hijau gelap, hijau terang, and then hijau gelap balik. Then clip, oh atas clip ni ada emboss Herschel. Then clip dia pun macam agak menarik. Sekarang yang ni adalah saiz sederhana, memang sedar-sedar, memang North Face biasalah. Dia memang pakar dalam buat compartment macam ni. So just boleh banding lah. Dia punya saiz dia maybe 2 per 3 daripada saiz North Face. Cuma dia lagi dalam lah. Dia lagi dalam. Tapi yang menarik pasal pouch bag Herschel ni pun, dia boleh panjang kan. Memang agak panjang juga, dia boleh jadi agak panjang. Dan kita boleh tarikkan dia, dan dia boleh jadi okay. Ini macam ni, agak menarik juga. Sebab wash pad selalu tak berapa selesa pakai macam ni, sebab dia akan makan bau kan. So rasa macam sedikit tekanan kat sini. Tapi ni nampak nice, betul-betul dia duduk atas bawah sikit pada dada kan. So nak access compartment tu mudah jugalah. Then dia colorway dia tak banyak sangat dia main. Then untuk compartment pun dia ada satu compartment je yang dia boleh access. Kat sini ada macam, aku tak tahu dia panggil apa lah, access punya zip. Dia ada kain kat sini, tab dia. So kita access dulu kat dalam. Yang menariknya sebenarnya kat dalam ni. Okay, kalau boleh tengok kat sini ada tulis apa. Dia ada tulis welcome to Herschel tag kat atas tu. Then ada logo Starbucks, ada Herschel kat bawah. Dan compartment dia ni sebenarnya agak menarik sebab, oh sini kajar lah, free. Dia ada, okay kat tepi ni pun ada tag. Dia beritahu this article contains new material only. Dia ada, dia sebenarnya dia ada, tak tahu kalau nampak ke tak corak tu. Dia ada selain pada warna hijau ni, yang cakap yang ni pohon kopi. Pohon kopi sebelum diorang harvest tu. Nak kata practicality, tak practical sangat. Sebab dia hanya ada satu compartment, dan compartment dia tu agak dalam lah. So aku try masuk handphone aku.
handphone, tap R, muat atau tak. Okey, ha, menarik lah, muat. Tapi aku tak suka keadaan yang mana aku kena selak sikit dan baru boleh zip. Bit pun muat. And then everything akan belaga lah. Dia ada single compartment sahaja, tak berapa vertical. So aku tak tahu adakah aku akan menggunakan ataupun tidak. Dan plus kalau nak compare dengan no speed, aku tak tahu yang ni adalah water resistant ataupun waterproof. Nampak macam ya, tapi wallahualam. Dan kat belakang ni sebenarnya yang depan ni dia nipis ya, in between outer compartment dengan inner compartment. Cuma yang belakang ni dia macam ada satu sponge. So kalau kita letak barang, kita takkan rasa sangatlah benda tu bergesil dekat badan kita ke. So aku rasa itu saja ulasan aku untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.